Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat kereta Myvi. Myvi dia punya apa tu, dia punya tempat air filter tu, housing air filtering tu ada keluar leaking. Saya akan tengok dia suruh buat, saya akan buat lah. Mula kita akan buka bumper dulu lah, macam biasa lah. Bumper saya dah ajar cara buka Myvi ya, Myvi lama. Alright, enjin pun kotor kan, teruk sikit lah, tak terjaga inovna. Alright, ok, dah buka bumper ni eh. Ni saya cakap, dah dia punya leaking sampai dah macam tu eh, berkerah macam tu. Kita kena tolong lah owner ni, dia punya tu ada leaking tu. Alright, tengok bawah. Haa, tu dia. Tu dia. Alright, nanti saya akan cuba bersihkan pakai minyak. Alright, alhamdulillah. Saya akan buka ni. Apa? Bracket ni senang nak buat kerja. Alright. Okey. Inilah eh. Kena dekat lah. Nampak saya dah buka depan ni. Saya akan cuci lah. Alright. Sebenarnya kondenser pun dah teruk jugalah, tapi tunggulah, tunggu aircon teruk baru kita tu. Rating ni pun saya nak tukar rating, owner suruh rating sebab bunyi kuat, bising tentu lah, lagi pun dah teruk dah lama. Alright, alhamdulillah. Ni saya dah cuci eh, tembak water gun lah, pakai water jet, bersih-bersih sebab banyak sangat terlalu teruk. Dapat boleh bersih lah sikit lah ni. Ok, lepas ni saya akan buka filter dulu, buang minyak dulu. Alright. Ok, dah buang minyak, filter dah buka. Mudah lah sikit eh, minyak hitam pun nak hitam. Tahu ni nak tukar tak tukar ni, nanti saya akan beritahu dia lah. Ok, lepas tu kita akan buka ni 12 1 sini 2 3 itu. Cepat sepit sikit lah, okay, boleh, insyaAllah. Alright, alhamdulillah. Okey, ni dah buka eh. Buka tapak exhaust ni, buka ni, buka belakang tu satu. Tak payah buka exhaust eh, senang je. Alright, alhamdulillah. Okey, siap. Benda ni murah je, roaring dia. Nak tukar dia tu susah sikitlah. Banyak kena buka. Okey, ni saya dah longgarkan. Eh. Okey, dia punya ni. Alright, alhamdulillah, settle. Buka eh, ini punya tu bocor. O-ring apa? Ha ni, o-ring ni dah keras ni. Ni dengan ni, dua ni. Kalau Viva senang sikit, Myvi susah sikit lah. Ha ni keras no. Eh, saya akan keluarkan ni, settle, kita masuk baru. Alright, alhamdulillah. Okey, siap lah. Dah bersihkan, saya dah bersihkan semua. Masuk. Alright. Yang ni yang lama eh. Haa, ni yang lama. Dia dah keras. Dah pecah. Dah keras. Ni sebab dalam yang kecil tu. Dah keras. Memang dah keras. Haa, nampak. Okey. Ni yang baru. Sekejap eh. Okey, ni yang baru. Ni yang besar. Kecil. Oh, ni semua saya dah bersihkan. Dah bersih. Ni pun dah bersih tapak ni. Alright, alhamdulillah. Lepas ni kita akan pasang eh, pasang kecil ni dulu, masuk ke tengah tu, ke batang tengah ni. Alright. Okay, yang ni pun saya masukkan. Setengah orang tu ada letak gam eh, tahan lama lah. Setengah tak letak gam tak apa, akan lekatnya. Alright, alhamdulillah. Kita akan pasang eh, lepas ni masuk. Okey, siap. Masuk. Masukkan skru dia balik. Nombor 12 ni. Ini skru dia. Eh. Masukkan skru dia balik. Sekejap eh. Sebab tangan. Sekejap.
Okey, siap ikat eh. Siap ikat. Lepas tu kita pastikan ketat lah. Ini sudah sikit lah tapi ada lah. Pandai lah cara dia eh. Ini okey settle. Pasang tapak ni dulu. Alright, bising sikit eh. Ada orang tepang pokok. Okey, siap lah pemasangan eh. Alright, lepas tu saya akan tukar minyak hitam sekali lah tu. Ni okey dah. Alhamdulillah eh. Okey, inilah cara pemasangan tukaran o-ring housing ni eh. Hospital punya. Alright, alhamdulillah. Kalau ada job lain kita layan lagi eh. Alright. Sekian, assalamualaikum.